Dari mana, Pak? Hah? Dari mana? Nadi. Terlihat gak di sana pelang? Motor dilarang naik. Terus? Kenapa? Ya biar cepat aja. Biar cepat aja. Tapi di sini emang macet terus. Bahaya gak? Hah? Enggak? Gak bahaya? Serius? Apa yang buat Bapak gak bahaya? Ya jalannya emang lancar. Salah, Pak. Waktu lagi baru dibikin juga emang belum nata. Belum nata rambu. Tapi kan sekarang udah tahu ada rambu. Ada. Nah. Cuman ya saya mau ngambil jalur yang cepat aja begitu. Ini apa ini? Motor. Nah, motor jalurnya mana? Jalur ya? Ya di mana aja juga kalau emang ada jalur yang merasa cepat ya ambil aja. Peraturan dari mana? Ya, saya. Kalau emang saya ngerasa nyaman ya saya jalan. Kalau emang mati ya udah takut. Ini Bapak meskipun udah ditilang kayak gini masih mau lewat sini lagi? Ya tergantung. Tergantung gimana? Tergantung ada apa kagak polisinya. Makanya kalau mau yang bagus memang di sini di sono jagain polisi biar dia nggak masuk. Di situ juga jagain polisi biar dia nggak masuk. Kalau ada polisinya satu orang di sini terus di sono satu orang, maka dia nggak bakalan berani, saya jamin. Gantungnya petugas nggak ada rambu-rambu, nggak jelas. Pak, orang-orang apa namanya? Keselamatan itu maksudnya. Pas, saya paham. Ditanemin di dalam hati aja. Saya paham. Banyak orang perboden aja masih pada ngelawan, nggak mikirin. Tapi itu. Kan itu orang lain melanggar. Bapak mau ikutan orang lain yang melanggar? Ya, orang lain itu kan orang lain yang jelek, oke? Okay? Ya nggak? Masih mau ngelanggar lagi nggak? Ya kalau ada kesempatan, waspadalah.